Halo guys, kembali lagi di channel Dimot dan kali ini aku akan bahas seluruh alur cerita game Broken Field. Ya, sebelum lanjut ada baiknya kalian menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya supaya aku makin semangat bikin kontennya guys. So, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja guys. Oke, let's go. Broken Field merupakan salah satu game petualangan horror dengan platform teka-teki yang dikembangkan oleh Sinistrum Games. Game ini bisa kalian mainkan di Microsoft Windows untuk PC. Game ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang merasakan pengalaman kota Rusia pasca Soviet dengan bantuan matanya yang dapat melalui kerumunan tanpa wajah dan untuk mencari orang yang paling penting dalam kehidupannya yaitu ibunya. Penasaran dengan gameplaynya? Oke, jadi yang aku bahas ini adalah versi demonya ya guys ya. Kalau versi full gamenya itu bakalan dirilis di tahun 2022 guys. Jika kalian tidak masalah ya udah, aku akan langsung ke pembahasannya saja guys. Oke, let's go. Di awal game kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang akan kita panggil sebagai Phil yang sedang beranjak dari tempat tidurnya. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang di balik jendela dan ketika si Phil melewatinya tiba-tiba saja layarnya menjadi kedap-kedip. Kemudian si Phil menemukan ada seorang ibu-ibu yang sedang menonton TV. Kemudian si Phil mematikan TV-nya dan melewatinya. Setelah itu si Phil pergi ke gudang dan menjatuhkan sebuah kotak. Dengan begitu bapak-bapak yang ada di depan pintu keluar tersebut terpancing. Kalau kalian penasaran kalau kita kena kok gimana kayak gini guys. Ya, kita dikunci di gudang dong, mantep. Oke, lanjut. Kemudian si Phil pergi ke pintu keluar dan menuju ke taman bermain. Di sana si Phil menemukan ada sebuah mobil dan menaikinya. Setelah sampai, si Phil turun dari mobil dan pergi melewati pagar kayu. Di sana si Phil bertemu dengan pembuli. Dan pembuli tersebut menjatuhkan si Phil ke bawah basement. Di sana Phil menemukan ada sebuah laser yang akan ia gunakan pada kucing untuk menjatuhkan handle di sana. Kemudian handle tersebut ia gunakan untuk menarik benda di sana dan memasukinya. Di sana Phil menemukan ada sebuah ruang dengan daging dan juga menemukan ada sebuah tombol. Karena ketinggian si Phil mengambil pengait di sana dan melemparnya. Kemudian si Phil menjatuhkan benda di sana dan menekan tombolnya lagi. Setelah itu si Phil menaiki pengait daging di sana yang akan menuntun dia ke ruangan penggiling. Di sana Phil menemukan ada sebuah tulang yang akan ia gunakan ke ventilasi di sana. Namun tiba-tiba saja lantai ventilasi tersebut terjatuh dan membuat lokasi si Phil ketahuan. Dengan terpaksa si Phil pun harus bermain kejar-kejaran dengan monster tersebut, mengitari daging-daging di sana, memanjat dan berayun. Di ujung pelarian si Phil menemukan ada sebuah timbangan dan berayun menuju kaca. Dan game Broken Field demo pun berakhir. Widih, walaupun masih demo tapi udah seru ya guys ya. Apalagi full game ya guys. Oke lah guys ya, cukup segitu aja untuk alur cerita game Broken Field demonya. Kalau gue ada salah ngomong silahkan dikoreksi ya guys ya. Soalnya gue ngomongnya itu agak kecepatan dikit gitu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin kontennya. And see you guys in the next video. Dadah.